Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel Mega Hapsari. Oke, gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di video kali ini aku mau buat video tentang masak sambal dencis. Nah, siapa yang penasaran cara aku memasaknya? Simple banget dan tidak ada ribet. Anti bau amis ya di sini guys. Oke guys, jangan lupa ya seperti biasanya di subscribe dan ditekan loncengnya. Next, cara memasak dan bahan-bahannya.
sudah masak, sambalnya sudah seperti ini. Lalu kita masukkan ikan dencisnya yang sudah kita goreng. Terus saya masukkan lagi kentang gorengnya. Kalau sudah masukkan, lalu aduk sampai merata. Nah, kalau sudah aduk sampai merata, kita matikan kompornya. Selanjutnya kita salin ke mangkuk atau ke piring. Nah, sambal sardennya sudah jadi, guys. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa seperti biasanya di like, di subscribe, komen, dan di share ya ke teman-temannya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten YouTube-nya. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.